Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyewiskan anggaran tak terduga 25 miliar bikin lengkapan alat kesehatan jeng baju di rohang isolasi khusus COVID-19. Liantik itu gubernur masyarakat bantuan 5 miliar bikin saban kabupaten kota bikin lengkapan fasilitas video conference sangkan koordinasi lewi gampang di sorang. Bikin ngungkulan rekabna kasus corona atau COVID-19 di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mayang netarkan 52 rumah sakit di 27 kabupaten kota di Jabar, sangkan diwugan kurohang isolasi anu merna. Anggaran tak terduga anu gedena 25 miliar dicawisken, bikin ngalengkepan alat-alat di rohang isolasi, tepika baju alat panang tayung diri bikin petugas rumah sakit. Keadaan normal itu kota kabupaten kan sudah ada. Hanya untuk yang sifatnya emergensi, kita kan ada 25 miliar ya, dana tidak terduga yang sudah dikonsultasikan dengan Dewan, bisa dibelanjakan, dimaksimalkan untuk apapun kebutuhan peralatan menghadapi masalah tersebut. Kalau kurang nanti ditambahin di rumah. Sesuai kebutuhan, mayoritas permintaannya itu alat-alat pengaman dan respirator. Kiwari geus 633 urang dina panitenan turta 53 pasien dina panalingaan COVID-19 di Jawa Barat. Sangkan koordinasi leuwih gancang jeung sakumna pamarentah kabupaten kota, utamana patali kana COVID-19, gubernur nyagakeun fasilitas pikeun video conference ngaliwatan bantuan anu gedena 5 miliar pikeun saban daerah diantarana pikeun Kabupaten Pangandaran, Garut, Cirebon jeung Indramayu. Gubernur Ngembohan pikeun prak-prakan mieling konferensi Asia Afrika dina merdika Pemkot Bandung sangkan leuwih taki-taki luyu kana kawaspadaan lantaran potensi COVID-19 bisa mangaruhan. Masih cek gubernur kiwari geus aya sawatara anu dibolaykeun heula kawas ngundurkeun datangna pangusaha ti Thailand tepi ka September jeung pamasrahan pangleler ti Arab Saudi. Budi Hartati, Bandung TV.